Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu bersemangat belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 2, perubahan lingkungan. Mata pelajaran IPA. Yuk kita simak video berikut ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar faktor-faktor yang mempengaruhi siklus air dalam tanah. Dalam siklus air, tanah berperan penting dalam menyimpan air. Air tanah sangat berguna saat menghadapi musim kemarau. Air masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Proses masuknya air ke dalam pori-pori tanah dinamakan infiltrasi. Air tanah biasanya lebih jernih dan bersih karena sudah tersaring oleh lapisan tanah dan perakaran tumbuhan. Berikut adalah siklus air tanah. Coba kalian perhatikan. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi air tanah. Yang pertama, curah hujan. Curah hujan berpengaruh pada tanah karena sumber air tanah berasal dari curah hujan yang turun. Semakin banyak curah hujan yang turun, semakin banyak pula cadangan air tanah yang tersimpan. Yang kedua, material batuan. Air menyerap ke dalam batuan melalui celah batuan. Lapisan tanah yang mengandung banyak batuan akan menyimpan air sehingga air bertahan lebih lama di dalam tanah. Yang ketiga, lereng pegunungan. Air tanah akan mudah disimpan di lingkungan yang datar atau tingkat kemiringannya yang rendah. Jika air diserap di lahan yang sangat miring, air tersebut akan tetap mengalir sehingga air yang tersimpan hanya sedikit. Yang keempat, keberadaan tumbuhan atau disebut dengan vegetasi. Tumbuhan berperan dalam menggemburkan tanah sehingga air hujan dapat terserap dan tersimpan dengan baik di dalam tanah. Air tanah yang tersimpan di daerah pegunungan akan bertahan lama sehingga menjadi cadangan air pada musim kemarau. Ayo perhatikan gambar keberadaan air tanah berikut. Ada air permukaan, sumur freatis, sumur artesis, ada daerah resapan, kemudian lapisan tidak kedap air, air tanah dangkal, lapisan kedap air, air tanah dalam, dan lapisan kedap air. Faktor yang mempengaruhi berkurangnya air tanah. Yang pertama, penggunaan air yang berlebihan. Cara mengatasinya yaitu dengan menggunakan air sesuai kebutuhan. Yang kedua, berkurangnya jumlah hutan sebagai daerah resapan air. Cara mengatasinya yaitu dengan melakukan sistem tebang pilih, yaitu menebang pohon yang sudah cukup umur. Yang ketiga, pembangunan jalan menggunakan aspal dan beton. Cara mengatasinya yaitu dengan membangun saluran air atau drainase di tepi jalan. Yang keempat, pembukaan lahan untuk perumahan atau industri. Cara mengatasinya yaitu dengan membuat lubang resapan biopori dan menanam pohon di sekitar lahan.
pengaruh siklus air pada musim kemarau. Siklus air dipengaruhi oleh suhu lingkungan, cuaca, hujan, dan keseimbangan lingkungan. Salah satu tahap siklus air adalah evaporasi. Evaporasi adalah penggunaan air dari permukaan bumi menuju atmosfer. Evaporasi mengubah air berwujud cair menjadi air berwujud gas. Semakin tinggi panas matahari, maka jumlah air yang menjadi uap air dan yang naik ke atmosfer juga semakin banyak. Pada musim kemarau, uap air yang diuapkan jauh lebih banyak sehingga berdampak pada permukaan bumi. Musim kemarau yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan hal-hal berikut. Yang pertama, berkurangnya sumber air minum. Yang kedua, persawahan menjadi kering dan tanah menjadi retak-retak. Yang ketiga, banyak hewan yang akan mati karena tidak mendapatkan sumber air. Yang keempat, gagal panen karena banyak tumbuhan yang layu dan mati. Yang kelima, penambak tidak dapat membudidayakan ikan dan hewan air lainnya. Pada saat musim kemarau, air laut mengalami surut. Hal ini disebabkan karena air laut sebagian besar mengandung garam. Maka garam akan mengkristal dan dimanfaatkan para petani garam untuk mengolahnya. Penguapan air yang lebih banyak dibandingkan hujan yang turun mengakibatkan lingkungan mengalami kekeringan. Kekeringan terjadi karena langkanya ketersediaan air di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain dipengaruhi oleh musim kemarau yang panjang, minimnya daerah resapan air karena sedikitnya pohon juga menjadi penyebab kekeringan. Sedikitnya pohon menyebabkan evaporasi yang terjadi semakin besar. Keberadaan pohon sangat penting karena akar pohon membantu menggemburkan tanah sehingga tanah dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Air tanah tersebut disimpan di bawah tanah sehingga kita bisa menggunakannya ketika musim kemarau tiba. Berikut beberapa upaya yang bisa kita lakukan ketika menghadapi musim kemarau. Yang pertama, menutup keran air jika tidak sedang digunakan. Yang kedua, membuat penampungan air. Yang ketiga, menanam tanaman polowijo seperti jagung yang tidak banyak memerlukan air. Nah, anak-anak semuanya, setelah menyimak video pembelajaran tadi, silakan sekarang kerjakan latihan soal di pulpena 5D halaman 36 nomor 1 sampai nomor 5. Sekian pembelajaran hari ini. Guru tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.